Assalamualaikum, saya Fazil. Saya berada di Kampung Galik Dalam, Alu Gajah Melaka, di rumah peninggalan nenek saya. InsyaAllah kita akan mengadakan beberapa program, iaitu program majlis tahlil dan majlis menyantuni anak-anak tahfiz di daerah Alu Gajah. Dan akan menyerahkan sumbangan pada tahfiz tersebut. Buat masa ini kami sedang menunggu ketibaan beberapa bikers. Masuk dulu. Kau saja cakap buka kau Google tengok. Mana orang tak tahu. Yang tekan, sayang lebih lilin dalam tu. Buang kepala. Buang, pegang ke kepala tu buang, tunggu selan tu. Mana mai? Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Askar takkan tak tahu. Tu. Tak boleh simpan ni? Tak boleh. Mati. Nanti gari je. Nanti dia kuah. Oh, kali pertama tengok ni lah. Ha. Ratu. Habis askar semua tengok apa? Tengok mini saya. Hai, jama jangan sini saya. Tu punya eh? Dia tak punya tu. Alah, ni ada tak ada? Tu akan dia telan dia tu. Oh, banyak. Tu, itu telur. Eh, cara ambil dia. Mana dia cari? Jenuh kurik ni bang, ke dalam pak? Haa. Oh. Tak ada. Lari dah bang.
Ada dua. Oh, dua long. Oh, ni. Ha, kawin dua, confirm kahwin dua. Budi, bagi kerja budi. Ha, siapa nak angkat Sonseko? Ni sebelah. Ha, ni sebelah. Awi, Awi. Mana badan satu ni? Awi, awi mana timbang Awi? Ha, pasu. Jangan badan satu. Ha. Risau, risau. Apa nak risaunya? Selah ni, Awi. Selah ni. Selah ni. Tak mati, Awi. Rasa cis. Telah ni. Alah mak, ai badan satu. Telah. Ah, aduh. Ah, dia kena bagi tu harga bang. Berapa bang seekor? Ikhlas. Mari. Hmm? Tak perlu motor ikhlas eh. Kalau betul-betul harga dia berapa bang? 500 hingga 1000. Makan. 500. Buka dekat Google. Tengok benda ni harga dia. 1500 bang eh, seekor. Ustaz minta dulu. Hello. Ya. Okey, 500 dah hilang. Tuan jari. Ha. Apa tu? Ikan asyik ni. Ikan wi. Alah, aku ni kali pertama berjumpa kau wi. Okey, salah. Salah. Sambil makan tak? Air bagi dia. Tangan aku ni bukan telan tu, telan tu, telan tu. Jangan kunyah. Jangan kunyah. Telan kan. Ha. Jangan bensan pula. Allah dia pandang. Malu aku. Malang karang lah merangkak ni. Ini yang bahaya. Selang lah. Dah tak ada lah. Bergerak dalam perut dah macam ni. Berendang-rendang dalam perut. Berendang dalam perut terang. Thank you.
Tapi turun sama bukan di bahu lah. Bukan di bahu untuk first time. Saya rasa ni kami tu besar hati dapat sampai ke sini. Saya rasa sejujurnya rakan-rakan lain pun rasa yalah, ini sedikit kata sumbangan orang kata, walaupun kecil kami insyaAllah kalau ada ke lapangan boleh datang balik insyaAllah. So untuk yang keduanya, untuk adik-adik semua, itulah kami pun rasa macam seronok datang, seronok datang. Itulah terakhir daripada saya. Saya rasa mohon adik-adik doakanlah keselamatan kami, perjalanan kami daripada Kuala Lumpur, Selangor, dan rakan daripada nak balik Kuantan. Abang-abang sendiri, bikers gangster daripada ni. So ni Abang Fadil lah. Saya ucap terima kasih lah, kami semua ucap terima kasih bantuan Abang Fadil dengan Bantuan Cowboy. Kita sama-sama lah. Ni lah, siapa lagi nak bantu kalau bukan kita kan? Itulah. Sumbangan kami kecil je. Tapi ialah yang dia lah lagi ni. Siapa? Assalamualaikum. Saya daripada saya yang buat program ni. Saya pun minta maaf kepada kawan-kawan, ada benda yang mungkin yang kurang pada saya apa semua kan. Memang niat saya ni memang saya nak ikut membantu dan boleh buat lagi bang. Menjalan ke amanah untuk mana arwah nenek saya. Itu saja lah yang saya boleh nak cakap. Ada nak tambah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cuaca pun okey semua, kita dapat kumpul semua ni. Terima kasih semua Okey, dan itulah kita minta sama doa. Saya pun dah nak sambut bulan Ramadan ni. Salam Ramadan untuk semua. Dan itulah yang mana bikers-bikers lain yang mana nak pulang tu lah, sampai dengan selamat apa semualah. Dan itulah daripada kami semua adalah sedikit banyak sumbangan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak kami pun kami minta maaf banyak. Kami pun tak sangka apa yang datang. Tak ada persiapan apa-apa yang kami siapkan, dengan minta maaf banyak kepada pihak kami. Saya tahu tadi mengada program-program tertentu yang jemputan daripada masyarakat Islam kita di Melaka ni. Jadi baik-baik kami ucapkan terima kasih lah semua saudara-saudara kita Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak lah kita datang ke surau kami ni. Sebenarnya kita ada asrama kita di sebelah sana. Ini pun baru siap. Jadi pelajar-pelajar ni masuk dalam 2 minggu ni baru kita adakan kelas. Daripada subuh tu, mereka bangun 4.30 pagi. Mereka dah mula ngaji di sini, hajat sebagainya. Sampai ke malam, 10 malam. 10 lebih malam, 11 bertidur balik. Pagi balik masuk bangun malam. Jadi mudah-mudahan dengan berkat abang-abang yang datang semua ni, mudah-mudahan Allah keberkatan insya-Allah. Kami ucapkan terima kasih banyaklah. Tapi sebenarnya kami pun sedang nak bina asrama pelajar di sini. Ini pasal tak nampak awallah. Pada bagi rasmikan insya-Allah kita akan bina dalam negeri kita dekat. Saya mudah-mudahan doa juga pada semua lah. Iyalah. Mudah-mudahan Allah insya-Allah akan orang bantu kami juga lah. Masa ini pun orang bantu kami juga alhamdulillah daripada masyarakat Islam. Jadi terima kasih banyak lah sebab kami terima kasih insya-Allah. Minta maaf tak disiapkan apa-apa. Saya terkilang sebenarnya. Allah tak ada apa-apa. Kami pun nak. Tak sangka pun ramai pun. Alhamdulillah lah. Kami itu saja lah tuan-tuan. InsyaAllah jangan rasa seri untuk datang lagi. Kita tengok nak datang habis ni. Mudah-mudahan berkat abang-abang ni, berkat doa mereka semua insyaAllah. Kami bagi pihak saya mudir Rumah Tengah Kedua 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 yang mengajar pun anak-anak saya Ustaz Nasrullah dan Ustaz Faizal menantu saya. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita harapan kita setelah tujuh bulan surau ni kita akan menambah anak
Kalau dulu kita waktu kecil, jadi boleh muat 20-22 orang saja. Dia tidur situ, dia makan situ, dia semayang kat situ. Jadi memang kecil. Jadi alhamdulillah, ada orang wakil kota daripada kami. Jadi orang kampung juga, alhamdulillah kami buat surau ni. Kemudian insyaAllah kita akan buat juga asamat kita. Dia ada satu ikah pun. Memang jangan insyaAllah. Mungkin berkat-berkat dengan doa-doa. Kami doakan selamat semua jalan. Ini akan jauh. Baik semua selamat. Kita akan baik. Daripada kelemahan, kecelakaan melapati. Anak muda akan semua besar. InsyaAllah. Allah tambah keiman dan takwa. Amin. 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 Ini ada sumbangan Zat daripada persoalan yang saya dapat daripada kawan-kawan yang dia dapat hadir lah. Kena ambil dengan pelajar sini je. Bukan boleh. Oh,
berada sebelah Kendol Kapung Hulu. Saya sekarang berada di Bandar Hilir, Melaka. Jom join saya panjat bukit sampel. Saya berada di Melaka dan sekarang kita hendak menikmati Kendol Kampung Hulu di Melaka, kita yang terkenal. Jom kita makan.
berada di pantai Tanjung Jara. Pantainya cantik, airnya bersih, sesuai untuk bawa keluarga mandi mandi. Terima kasih kepada grup bikers RWC, Gangsta Bikers, Queen's Rider Malaysia, TFB Group dan Brotherhood. Dan terima kasih juga kepada Brotherhood Kuantan yang sanggup datang dari jauh menjayakan program ni lah. Dan so saya dari pihak keluarga meminta maaf sekiranya ada kekurangan yang tak dapat saya tunaikan kepada biker-biker semua. Assalamualaikum. Safe ride. Dan saya Awi merasa seronok dan gembira menikmati keindahan kampung di sini dan menu makanannya, masakan kampungnya. Sesiapa yang berhajat untuk mendapatkan bekalan kambing dan lembu yang segar tu, datanglah ke kampung Gadik dalam Alu Gajah, Melaka. Terima kasih.